Salam kicau dan salam sukses untuk teman-teman pecinta burung yang sedang menyaksikan video ini dimanapun berada. Kali ini kita akan mengulas beberapa keuntungan ternak murai batu sistem poligami, teman-teman, dan bagaimana cara mengawali proses poligami untuk pasangan satu murai jantan dengan tiga murai betina atau lebih yang aman dan benar. Banyak penangkar murai menerapkan sistem poligami untuk menghemat induk jantan. Namun, apabila kita amati, sebagian besar dari mereka menggunakan model kawin sabut, teman-teman. Habis panen, langsung ambil jantan. Enak banget ya. Jadi, ketika induk betina mengeram, induk jantan dipisahkan dan dijodohkan dengan betina B. Sikap. Kemudian saat betina B mengeram, induk jantan dipisahkan tempat lagi dan dijodohkan dengan betina C. Demikian seterusnya. Nah, pertanyaannya, dapatkah perkawinan poligami murni diterapkan, di mana dalam satu kandang diisi satu ekor induk jantan dan 3-4 ekor betina atau lebih lah misalnya. Pasalnya kalau sistem poligami murni dalam satu kandang, sudah pasti kita bisa lebih menghemat kandang yang digunakan, teman-teman. Sebab pada poligami model kawin cabut, seekor induk betina tetap harus menempati kandangnya masing-masing. Nah, untuk jawaban pertanyaan di atas, sudah pasti bisa, teman-teman. Namun ada beberapa langkah yang mesti diperhatikan. Karena untuk menerapkan poligami murni dalam satu kandang ditempati satu murai jantan dengan beberapa murai betina tidaklah mudah. Kalau Anda berminat melakukannya, maka harus ada beberapa perlakuan khusus terhadap murai trotol betina sejak sekarang. Sejak masih trotol, murai betina dipelihara bersama dalam satu kandang hingga mabung pertama dan seterusnya, sampai siap menjadi calon indukan. Mengingat murai betina ini sudah saling mengenal sejak kecil, maka resiko terjadi perkelahian relatif kecil. Nah, beberapa murai ini sebaiknya dimasukkan ke kandang penangkaran kalau umurnya sudah mencapai 1 tahun, teman-teman. Sehingga organ reproduksinya sudah berkembang sempurna. Sedangkan untuk jantan harus lebih tua daripada betinanya, misal 1,5, 1,5 atau 2 tahun lebih umurnya. Yang penting lagi, induk jantan sebaiknya dipilih yang sudah pernah kawin dan terbukti mampu membuahi dari pasangannya yang dulu. Jadi, sudah ada bukti jika induk jantan subur alias tidak gabung. Kalau bisa, pilihlah induk jantan dengan kondisi emosional yang tidak berlebihan, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan langkah-langkah cara memasukkan calon indukan ke kandang penangkaran. Setelah beberapa murai betina sudah berumur 1 tahun atau sudah siap dikawinkan, dan induk jantan sudah tersedia sesuai dengan kriteria di atas, kita ambil beberapa ekor murai betina yang untuk poligami masukkan ke dalam kandang penangkaran. Biarkan selama seminggu, supaya masing-masing calon indukan ini dapat beradaptasi dengan lingkungan kandang barunya. Mereka memang sudah mengenal satu sama lain sejak kecil, namun masih asing terhadap suasana kandang yang baru. Inilah pentingnya masa adaptasi, dan seminggu juga sudah cukup kok untuk beradaptasi. Selama beradaptasi, beberapa murai betina diberi pakan sebagaimana indukan murai lainnya, teman-teman. Misal berupa pur, jangkrik, kroto, dan cacing tanah. Nah, seminggu setelah burung betina beradaptasi, ini giliran murai jantan yang dimasukkan ke dalam kandang penangkaran. Namun, si jantan masih tetap berada dalam sangkar. Jadi, si jantan bersama sangkarnya dimasukkan ke kandang. Ini untuk mencegah penyerangan murai jantan terhadap beberapa betina di kandang tersebut, karena belum saling mengenal. Tidak ada ukuran waktu yang pasti, teman-teman, berapa hari keduanya akan berjodoh.
Tapi untuk ciri betina yang sudah birahi biasanya akan bersiul-siul dengan ngeplong dan akan terus mendekati pejantan. Amati juga gerak-gerik si jantannya. Apakah dia terlihat agresif saat didekati atau terlihat tenang atau nyaman? Kalau burung jantan dan betina saling terlihat berdekatan dan saling menyanyikan lagu, itu merupakan salah satu pertanda mereka sudah mulai jodoh, teman-teman. Oke, teman-teman, jika video ini bermanfaat, silahkan dicoba. Namun, jika video ini tak berguna, silahkan teman-teman buang jauh-jauh. Dan jangan lupa untuk dulur-dulurku yang menyaksikan video ini, sudi kiranya untuk mendukung channel ini. Kalau tulisan subscribe di bawah video ini masih warna merah, mohon untuk dipencet dulu agar warnanya menjadi padam. Karena ini gratis dan sangat bermanfaat untuk saya. Dan semua yang sudah saya share mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman kita semua. Oke, sukses selalu teman-teman.